Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alayka sawal salam alayka ya Habib salam alayka salawatullah alayka Udhkur salata ala Nabi sallallahu alaihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم فصلي وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم أما بعد para alim ulama para habaib para asatid para kiai para sesepuh para tokoh masyarakat wabil khusus hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama yang tadi telah menyampaikan sambutannya tausiah singkatnya
المحترم والمكرم Tuan Guru Suki At-Tanwir. Begitu pula hadir di sini para habaib kita, para sesepuh kita. Ada Al-Habib Sadiq Al-Haddad, ada Al-Habib Ibn Agil, ada para habaib lainnya. Begitu pula hadir di tengah kita ada Tuan Guru Mawardi selaku ketua penasehat DPD Front Persaudaraan Islam NTB. Begitu pula Tuan Guru Mahfud Amin, Habib Khalid Al-Habsyi, dan tidak lupa pula kepada guru kita bersama, sahabat saya, saudara saya, Al-Ustaz Zaki Maulana. Begitu pula Habib Quraisy bin Syihab, semuanya, Habib Umar. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan tuan-tuan guru, para kiai, para ulama, para asatid, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, mereka dipanjangkan perjuangannya, dimenangkan perjuangannya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormat saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara dan semua yang ikut andil di acara pada malam hari ini. Jazahumullah sanal jaza. Mudah-mudahan mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, santri dan santriwati, semua angkat tangannya kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Sebelum saya lanjutkan, saya mau dengar dulu puyung mana semangatnya, semua angkat tangannya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Masya Allah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka tabligh akbar puyung bersolawat. Alhamdulillah. Insyaallah berkat solawat desa kita puyung jadi desa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, enggak ada yang mengumpulkan kita pada malam hari ini kecuali rasa cinta kepada Nabi, saudara. Betul? Kita kumpul bukan karena mengharapkan harta. Kita kumpul bukan karena berharap pujian. Kita kumpul bukan karena berharap makanan. Tapi kumpulnya kita tidak lain dan tidak bukan karena rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saudara, rasa cinta ini yang nanti akan jadi modal kita ketika menghadap Allah, saudara. Rasa cinta ini yang akan jadi modal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata saat kapan kiamat ya Rasulullah?" Rasulullah nanya balik kepada orang tadi, "Mada ada talaha?" Kamu ini nanya-nanya kiamat, apa yang kamu sudah siapkan untuk kiamat? Sudah siap apa kamu untuk kiamat? Kau nanya-nanya tentang kiamat. Orang itu menjawab kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan banyak sholat, banyak sedekah, banyak ibadah. Illa annani uhibbullah wa rasulah. Hanya saja aku cinta kepada Allah dan Rasulnya." Saudara, mendengar jawaban orang tadi, Rasulullah ngasih kabar gembira, ngasih bisyarah. Bisyarah tersebut bukan hanya untuk penanya, tapi bisyarah tersebut untuk kita umatnya sampai yaumil qiyamah, saudara. Apa jawaban Nabi? "Anta ma'a man ahbabta
cintai di dunia, di akhirat kau akan dikumpulkan dengannya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, saking gembiranya para sahabat mendengar hadis tadi, sahabat Anas bin Malik sampai mengatakan, Bapak Ibu sekalian, ma farihna ba'dal Islam farahna biqaul Rasulullah anta ma'a man ahbabta. Sahabat Anas bin Malik, setelah kami masuk Islam, kami tidak pernah gembira sebagaimana gembiranya kami mendengar sabda Rasulullah, anta ma'a man ahbabta, kau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Mudah-mudahan malam hari ini kita cinta kepada Rasulullah. Cinta itu yang mengumpulkan kita pada malam hari ini. Kita kumpul di tempat ini, mudah-mudahan besok kita dikumpulkan di surga bersama Rasulullah. Dikumpulkan di surga bersama Rasulullah. Dikumpulkan di surga bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Tapi saudara, cinta bukan sekedar cinta. Kalau cinta cuma kata-kata, anak kecil pun bisa cinta monyet, saudara. Betul? Betul? Ini ada banyak kaum akhwat ini. Ada banyak santriwati, ada banyak ibu-ibu. Tanya semuanya, akhwat. Kok sepi? Orangnya banyak, tapi yang jawab gak ada. Jangan-jangan gaib semua ini. Bu! Kalau saya panggil bu, bu yang calon ibu jawab juga. Bu. Sapi. Bu. Bu. Sehat. Alhamdulillah. Jawab yang keempat. Cinta tanpa cinta pak. Lemas. Cinta tanpa bukti cinta pak. Gong dus PH PHP sakit enggak? Sakitnya di mana? Kelihatan korban-korban PHP yang jawab saudara. Palsu, dusta, tiada artinya cinta tanpa bukti saudara. Betul? Betul? Karena jangan hanya bicara soal cinta kepada Rasulullah, tidak akan diterima cinta kita di hadapan Allah kecuali dengan ketulusan cinta, saudara. Tanpa ketulusan cinta, enggak diterima cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Walisudqil mahabbati alamat. Ketulusan cinta punya banyak tanda-tanda. Kalau saya sebutkan tanda-tandanya semua gak akan selesai begitu banyak saudara. Di antara sekian banyak tanda, al-ihtimam wal-i'tina matihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak cinta kepada Nabi, bukti ketulusan, al-ihtimam, peduli, perhatian kepada umatnya Nabi. Masya Allah, saudara, semakin tinggi perhatian seseorang kepada umatnya Nabi, berarti semakin tinggi kadar cintanya kepada Rasulullah, saudara. Semakin tinggi perhatiannya kepada Rasulullah, kepada umatnya Rasulullah, berarti semakin tinggi cintanya kepada Rasulullah. Semakin tinggi cintanya kepada Rasulullah, maka berarti semakin besar kemungkinannya kumpul dengan Sayyidina Muhammad. Perhatian saudara, jangan ngaku cinta Nabi kalau gak perhatian dengan umatnya Nabi saudara. Jangan ngaku cinta Nabi kalau gak perhatian dengan umatnya Nabi. Bahkan Nabi ancam Bapak Ibu sekalian, man lam yahtam bi amri muslimi falaysa minna. Siapa orang yang tidak peduli dengan urusannya umat Islam, maka falaisa minna, kata Rasulullah, bukan bagian dari umat yang sempurna, umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Diancam sama Nabi saudara. Makanya kalau orang betul-betul ngaku cinta Nabi, lihat bagaimana kadar perhatiannya terhadap umat Nabi. Perhatian dalam hal apa Habib? Dalam segala hal. Kalau kita bicara dalam urusan dakwah,
Bagaimana umat ini begitu butuh perhatian Bapak Ibu sekalian. Kita gembira, kita senang. Saat ini di mana-mana tabligh akbar ramai, betul? Alhamdulillah. Di mana-mana acara maulid ramai, alhamdulillah. Di mana-mana acara istighatsah ramai, alhamdulillah. Di mana-mana acara haul Isra Mi'raj ramai, alhamdulillah. Senang atau tidak? Bersyukur atau tidak? Kita bersyukur, saudara. Di mana-mana acara dakwah ramai, acara maulid tabligh akbar ramai, alhamdulillah. Tapi jangan juga kita tertipu, saudara. Jangan dengan lihat jumlah yang banyak di mana-mana pengajian umum, haul di mana-mana ramai, kita tertipu. Kita pikir PR kita selesai. Kita pikir tugas kita selesai, saudara. PR kita masih banyak. Guru saya, Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, yang mana beliau yang dapat bisyarah tadi baca salawat busro, sahabat dari guru Tusub Kiat Tanwir, saudara. Beliau pernah cerita kepada kami dan beliau sampaikan ini di mana-mana, saudara. Ada penelitian Bapak Ibu sekalian, penelitiannya dengan survei, sampelnya disebar ke seluruh Indonesia. Apa yang diteliti, saudara? Dari sekian ratus juta, 200 juta umat Islam Indonesia ini, yang katanya umat Islam terbesar di dunia, berapa persen yang ngaji, saudara? Berapa persen yang belajar kepada ulama? Berapa persen yang hadir majelis? Berapa persen yang duduk di madrasah? Berapa persen yang betul-betul belajar? Saudara, hasilnya mengejutkan, saudara. Kalau kita lihat ramai seperti ini optimis, tapi begitu diteliti secara meluruh, apa yang terjadi, saudara? Ternyata yang belajar dari ulama, di majelis, di pesantren, yang betul-betul nimba ilmu agama, tidak sampai 20%, saudara. Inna lillahi. Padahal ini urusan belajar agama fardu ain. Orang gak belajar agama dosa. Ini bukan prasmanan yang orang boleh belajar boleh tidak. Ini fardu ain, saudara. Dosa orang gak belajar. Bagaimana mau baik kalau gak ngerti cara sholat, cara wudu, cara tayamum, cara istinja, tidak ngerti cara ibadah, tidak tahu halal haram, saudara. Pikirkan bersama, 20% tidak sampai 20% yang ngaji, yang belajar di majelis, di pesantren, di madrasah, sisanya 80% lebih, saudara. Mereka umatnya Nabi Muhammad. Sisanya 80% yang enggak kesentuh majelis Bapak Ibu sekalian. Mereka yang di diskotik, mereka yang jadi anak pang, mereka yang mabuk-mabukan, mereka yang narkoba, itu 80%-nya. Mereka yang hidup bergelut dengan dunianya tanpa nginjak majelis, mereka umatnya Nabi Muhammad. Mereka tanggung jawab kita, saudara. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya pernah sekali waktu menangis, saudara. Saya lihat satu video, mohon ini di atas seperti banyak yang ramai ngobrol. Coba siap khusyuk. Siap khusyuk. Banyak yang ngobrol, banyak yang bicara. Siap khusyuk. Siap teratur. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan saya pernah, Pak Bu, saya menangis lihat satu video. Video anak-anak perempuan, siswi-siswi, saya enggak tahu apakah mereka sekolah di Aliyah atau mereka sekolah di SMA negeri, SMA biasa. Tapi yang jelas mereka pakai putih abu-abu, mereka pakai jilbab, saudara. Dilakukan eksperimen sosial, diajukan kepada mereka pertanyaan. Apa pertanyaannya, saudara? Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama diajukan kepada siswi-siswi putih abu-abu pakai jilbab. Pertanyaan pertama, sebutkan 5 YouTuber paling terkenal di Indonesia. Wah, coba di atas tahu enggak jawabannya? Tahu enggak jawabannya? Kalau enggak tahu luar biasa. Di video tersebut
langsung semuanya jawab kompak. Atta Halilintar, Ria Ricis, Rans Entertain, Deddy Kobuzer, Tanboy Kun yang makannya banyak, saudara. Semuanya bisa jawab, cepat jawabnya. Habib kok tahu? Ia muncul mulu di trending topic, saudara. Bagaimana kita nggak tahu? Muncul terus, saudara. Semuanya bisa jawab, cepat jawabnya. Itu pertanyaan diajukan lagi pertanyaan kedua, saudara. Apa pertanyaan keduanya? Tadi pertanyaan pertama semuanya bisa jawab, alhamdulillah. Pertanyaan kedua, sebutkan rukun Islam ada berapa dan sebutkan, saudara. Itu apa yang terjadi? Yang tadinya jawab nama-nama YouTuber dengan begitu fasih, dengan begitu hebat, saudara, begitu ditanya rukun Islam langsung mukanya muka-muka bego, saudara. Gelisah langsung bergeser sini, bergeser sana. Pakai jilbab, pilih pakai jilbab semuanya. Ada yang menyebutkan rukun Islam 6. Ada yang menyebutkan 5. Sebutkan yang pertama, iman kepada Allah. Padahal yang ditanya rukun. Ada yang menyebutkan rukun Islam syahadat, sholat. Begitu yang ketiga, salah, saudara. Ya Allah. Saya begitu lihat video ini, saudara. Ya Allah. Ini teguran buat para habaib, buat para santri, buat para kiai, buat para ustaz, buat ormas-ormas Islam. Ini kewajibanmu. Kau akan ditanya kepada Allah, kenapa mulai dakwah dalam masalah ini, saudara. Takbir. Masya Allah. Yang pakai jilbab gak bisa jawab. Bagaimana yang gak pakai jilbab, saudara? Yang pakai jilbab gak bisa jawab. Bagaimana yang gak pakai jilbab? Bahkan kemarin terakhir saya baru lihat ada video. Video itu diambil eksperimen sosial di acara Car Free Day, saudara. Acara minggu pagi orang-orang olahraga jalan, diajukan pertanyaan. Pertanyaan ini diajukan kepada muslimah-muslimah yang mereka pakai jilbab, bukan kepada yang gak pakai jilbab, bukan. Kepada muslimah-muslimah yang pakai jilbab diajukan pertanyaan satu persatu, saudara. Apa pertanyaannya? Siapakah Nabi setelah Nabi Isa, saudara? Tidak ada yang jawab, saudara. Hanya satu yang bisa jawab, ya Allah. Ditanya tentang siapa Nabi setelah Nabi Isa. Kalau orang puyung pasti tahu semuanya. Siapa Nabi setelah Nabi Isa? Masya Allah, berarti ulama-ulama puyung sukses mencetak generasi di puyung, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diajukan pertanyaan satu-satu, siapa Nabi setelah Nabi Isa? Hanya satu dari sekian orang yang jawab, hanya satu orang, saudara. Ini PR kita, ini tanggung jawab kita, ini beban kita. Masya Allah. Mereka-mereka anak-anak pang, mereka-mereka yang tato dari ujung kaki sampai ujung kepala, saudara. Mereka-mereka yang sedang asik party, mereka yang sedang asik mabok-mabokan, saudara. Mereka yang sedang asik berzina tenggelam, yang muslim di antara mereka, mereka umatnya Nabi Muhammad. Sebagaimana kita layak, berhak untuk duduk di majlis, duduk bersama ulama, mereka juga berhak duduk bersama ulama, saudara. Betul. Tapi sayangnya kita lalai, Bapak Ibu sekalian. Habib, bukannya kami lalai, Habib. Merekanya yang tidak mau, Habib. Mereka tidak ingin diajak. Mereka yang sulit diajak. Kata siapa, saudara? Kata siapa mereka enggak mau? Kata siapa mereka sulit diajak? Kitanya yang lalai. Saya punya pengalaman pribadi, saudara. Ketika saya mondok di pondok pesantren Mabes Polri Bareskrim, saudara. Ada yang tahu pondok pesantren Bareskrim Polri? Ada yang mau daftar? Penjara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tempatnya Freddy Sambo, saudara. Waktu itu masih Sambo, kepala propamnya waktu saya di penjara. Saya 1 tahun, Bu, Pak, 1 tahun di penjara, 1 kamar. Dengan ayah mertua saya Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Allah jaga zahir batinnya.
Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Itu begitu kami masuk penjara, saudara. Di dalam isinya anak-anak narkoba, karena kami ditaruhnya di blok penjara narkoba, saudara. Hanya kami saja satu kamar yang bukan tahanan narkoba. Sisanya semuanya tahanan narkoba. Dan ini tahanan narkobanya bukan kaleng-kaleng, saudara. Ini tahanan narkoba Mabes Polri. Mainannya gak main-main, saudara. Hukumannya ada yang seumur hidup, hukuman mati, 20 tahun. Rata-rata belasan tahun hukumannya, saudara. Karena ini tangkepan Mabes Polri, bukan kelas Polsek, bukan kelas Polres, saudara. Kelasnya Mabes Polri. Wah, yang mafia, yang preman. Begitu kami masuk, mereka bilang, Habib, kami gak pernah sholat di luar, Habib. Habib, kami gak pernah nginjek majlis, Habib. Habib, kami gak pernah nginjek masjid. Bagaimana kami mau nginjek masjid, Habib? Dengan tato kami, baru deket masjid saja, sudah diusir. Takut nyolong kotak amal, katanya Habib. Mereka bilang, Habib, kami Ramadan gak puasa. Habib, kami gak kenal dengan ulama. Kami gak dekat dengan ustaz ya, Habib. Sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah. Sayyidul Khalid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab mendorong kami untuk berdakwah di dalam, saudara. Kita bikin pengajian. Ajak sholat berjamaah mereka, saudara. Bagikan koko. Bagikan sarung. Bagikan peci, saudara. Setiap habis subuh, beliau ngajar tasawuf. Diseling-selingi dengan ilmu akidah, saudara. Kemudian setiap habis asar, Ustaz Sobri Lubis yang satu kamar juga dengan kami, beliau ngajar hadis. Setiap habis maghrib, saya mimpin pembacaan Al-Athas, kemudian dilanjutkan awalnya dengan kajian kitab Insanul Kamil mengenalkan Rasulullah. Setelah itu kita ngaji Safinatun Najah sampai hampir khatam, saudara. Hasilnya apa yang terjadi? Luar biasa. Patah itu perkataan mereka yang mengatakan mereka gak mau. Kata siapa? Mereka mau, saudara. Begitu dididik, diajak sholat berjamaah, diajak zikir, diajak ngaji, dibina, ditempa hatinya, diajak sholawatan. Setiap Jumat subuh mereka baca burdah, setiap malam Jumat mereka istighatsah bersama-sama membaca daripada sholat tasbih, saudara. Hasilnya apa? Yang tadinya gak pernah sholat, saudara, sholat jamaahnya jadi lebih rajin daripada ustad-ustadnya, saudara. Bahkan tahajudnya setiap malam mereka nangis di atas sejadah, saudara. Luar biasa. Begitu masuk Ramadan, puasanya gak bolong. Bahkan diantara mereka banyak yang hatam Quran 6 hari sekali kalau Ramadan, saudara. Ini pakai tato-tato yang hatam Quran 6 hari sekali, saudara. Masya Allah. Bahkan nyambung Syawalnya puasa Syawal, nyambung setelah itu puasa Senin Kemis. Sebagian ada yang nyambung lagi puasa Daud, saudara. Luar biasa. Setiap malam Pak Bu jam 9, tahanan-tahanan yang sudah bisa baca Quran kita berdayakan untuk ngajarkan ikhra tahanan-tahanan yang belum bisa baca, saudara. Dan hasilnya alhamdulillah. Saya jadi teringat Pak Bu, saya teringat ada satu tahanan vonisnya 13 tahun, saya gak sebutkan namanya, dari Jakarta tahanan tersebut, saudara. Begitu masuk penjara, belum bisa baca Quran Bu, ikhra satu pun belum bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Masuklah kelas baca Quran, saudara. Dididik setiap malam baca Quran. 3 bulan sudah hatam ikhra, bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Begitu 3 bulan dia bisa baca Quran, dia cari cara buat hubungin ibunya, orang tuanya. Berhasil dia hubungi orang tuanya, ditelepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, alhamdulillah Bu, saya di sini sudah hatam ikhra, saya sudah bisa baca Al-Quran. Ibunya, bapak ibu sekalian, begitu dengar anaknya sudah bisa baca Quran, nangis ibunya, saudara. Alhamdulillah nak, kamu di penjara sekarang sudah bisa baca Quran. Alhamdulillah. Kenapa nggak dari dulu aja kamu di penjara? Artinya apa, saudara? Yang saya pengen garis bawahi di sini, bukannya mereka yang tidak mau, kita yang lalai. Bukannya tidak bisa, kita yang tidak memulai, kita yang tidak merangkul, saudara. Oleh karena itu ibadah Allah, ini PR kita bersama. Yang hadir di sini santri, guru, kiai, habib, ustaz, ormas-ormas Islam. Ini PR kita bersama, saudara.
Ini catatan kita bersama, saudara. Ini perjuangan kita bersama, saudara. Bagaimana caranya yang belum sholat supaya sholat, saudara? Bagaimana yang caranya belum puasa supaya puasa? Bagaimana cara yang belum ke majelis supaya ngaji di majelis? Bagaimana caranya yang jauh dari ulama supaya dekat dengan para ulama? Anda semakin perhatian dengan urusan dakwah, maka berarti semakin cinta Anda kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ukru salata ala Nabi. Ini PR kita bersama, saudara. Nggak main-main. Habib, saya bukan ustaz, Habib. Saya bukan orang alim, Habib. Bahkan saya sudah tua, mau belajar nggak sempat. Bagaimana caranya dakwah? Saudara, yang namanya dakwah harus nunggu jadi orang alim. Ya, dakwah butuh ilmu, saudara. Sampaikan sesuai kadar keilmuan Anda. Kalau Anda baru bisa ngajak orang sholat, ajak orang sholat. Anda baru bisa ngajak orang yang tadinya makan pakai tangan kiri supaya makan pakai tangan kanan, Anda tegur, itu sudah dakwah, saudara. Anda baru bisa ngajak orang supaya puasa, itu sudah dakwah, saudara. Bahkan hampir semua yang ada di sini selain santri-santriwati rata-rata punya handphone, betul? Betul? Ada penelitian, Bapak Ibu sekalian, dari salah satu lembaga yang ada di luar negeri, ada penelitian. Apa isi penelitiannya? Ternyata dari sekian banyak negara di dunia, yang pecandu handphone nomor satu adalah Indonesia, saudara. Orang Indonesia lihat handphone rata-rata sehari 5,7 jam, saudara. Nomor satu sekarang di Indonesia, betul atau tidak? Betul atau tidak? Ibu-ibu sampai banyak yang marah sama anaknya gara-gara main handphone terus, betul? Itu yang 5,7 jam tuh yang gak main Mobile Legend tuh. Kalau yang main Mobile Legend di atas 10 jam megang handphonenya, saudara. Matanya memiring-miring, betul atau tidak? Betul atau tidak? 5,7 jam. Habib, saya bukan ulama. Habib, saya bukan ustaz. Habib, saya bukan tuan guru. Habib, saya bukan kiai. Bagaimana caranya, Habib? Saya untuk berdakwah. Bagaimana caranya, Habib? Saya untuk bisa ikut andil dalam perjuangan ini. Anda punya handphone. Kalau kau tidak bisa berdakwah, tidak punya ilmu, tapi kau punya jari untuk menyebarkan ilmunya para ulama. Kalau rata-rata orang megang handphone 5 jam, saudara, maka Anda berkewajiban untuk bikin bagaimana caranya setiap mereka buka handphone yang didengar adalah sabdanya Nabi Muhammad. Setiap mereka buka handphone yang didengar adalah pujian untuk Nabi Muhammad. Setiap mereka buka handphone yang didengar adalah majelisnya Nabi Muhammad. Kamu bukan beramu, kamu bukan ustaz, kamu bukan tuan guru, tapi kau punya jari. Kau bisa share ke grup-grup, kau bisa upload di Facebook, di YouTube, di Twitter, di Instagram, kau bisa upload status. Siapa tahu ada yang baca dapat hidayah, saudara. Betul? Betul? Kadang-kadang ada yang mengatakan, Habib, tapi nanti saya, kalau saya upload status tentang ceramah, tentang ilmu-ilmu agama, nanti saya dibilang so alim, Habib. So alim kau. Statusmu kayak orang alim, kelakuanmu luar biasa. So alim kau. Jangan peduli, itu syaitan, saudara. Kita upload, sebarkan hal-hal yang baik sambil belajar jadi orang baik. Jangan yang diupload kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Masya Allah, sebarkan hal-hal yang bermanfaat, saudara. Jadikan handphone-handphonemu adalah alat untuk menyebarkan ajaran Nabi Muhammad, untuk melawan musuh-musuhnya Nabi Muhammad, untuk melawan kemunkaran, untuk melawan kedzaliman, untuk mengajak orang kepada taatan, saudara. Yang punya harta bisa dakwah dengan hartanya. Yang punya tenaga, saudara, anak-anak muda bisa dakwah dengan tenaganya. Bantu majelis, gelar karpet, sapu sampah, sebarkan informasi majelis, saudara. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan dakwah, mengajak orang kepada agamanya baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Alhamdulillah.
Makanya semakin tinggi cinta Anda kepada Nabi, maka di situ terlihat saudara, semakin tinggi perhatian Anda kepada dakwahnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah dengan apa yang kau bisa lakukan? Ustaz-ustaz, para tuan guru yang bisa berdakwah dengan ilmunya, dakwah dengan ilmunya. Yang bisa berdakwah dengan kitabnya, dakwah dengan kitabnya. Yang bisa berdakwah saudara dengan tulisannya, dakwah dengan tulisannya. Yang bisa berdakwah dengan hartanya, dakwah dengan hartanya. Para pejabat, para aparat yang bisa berdakwah dengan jabatannya, dakwah dengan jabatanmu. Yang bisa berdakwah dengan tenaga, dakwah dengan tenaga. Dakwah, keluarkan semua kemampuanmu untuk menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi saya mau tanya, kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Siap jadi pejuang dakwahnya Nabi Muhammad? Siap jadi pejuang dakwahnya Nabi Muhammad? Siap jadi pejuang dakwahnya Nabi Muhammad? Takbir! Masya, itu baru satu yang perlu diperhatikan, urusan dakwah. Belum lagi urusan-urusan yang lain. Urusan ekonomi, saudara. Kalau umat Islam gak perhatian dengan ekonomi Islam, akhirnya kita dijajah terus secara ekonomi, saudara. Betul? Belum lagi urusan politik. Hati-hati, saudara. Kalau umat Islam gak peduli dengan politik, gak memperjuangkan pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang peduli dengan Islam, yang memperjuangkan dengan Islam, akhirnya apa yang terjadi? Kalau umat Islam tutup mata, tidak peduli dengan politik, besok-besok yang akan jadi pemimpin, yang akan jadi wakil rakyat, orang-orang yang tidak peduli dengan Islam. Masya Allah, saudara. Itu baru satu urusan politik, belum urusan amar ma'ruf nahi munkar. Umat Islam gak peduli amar ma'ruf nahi munkar, bencana yang datang, saudara. Belum lagi urusan sosial kemanusiaan, bantu orang-orang susah, bantu sesamamu, tolong orang-orang di sekitarmu, dahulukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu perhatikan yang lain. Kalau sudah bicara kemanusiaan, Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab bicara, saudara, kalau soal ada bencana, soal kemanusiaan, soal saudara ada orang-orang yang susah, maka bantu. Jangan tanya apa agamanya, saudara. Kalau sudah ada yang susah, ada yang kena bencana, apapun agamanya, dari kelompok manapun, musuhmu sekalipun, kalau susah, kena bencana, bantu dia, saudara. Takbir! 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 Perhatian dengan umatnya Nabi, saudara. Perhatian dengan umatnya Nabi. Sejauh mana cinta kalian kepada Rasulullah? Dilihat dari sejauh mana perhatian kalian kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara, saya mengajak semua umat Islam, mari, mari, kalau pengen kita kumpul dengan Nabi, pengen Nabi bahagia, tingkatkan perhatian kita dengan umatnya Nabi, saudara. Perhatikan dakwahnya Nabi, perhatikan amar ma'ruf nahi munkarnya Nabi, perhatian daripada ekonomi umatnya Nabi, perhatian politik umatnya Nabi, perhatian sosial kemanusiaan umatnya Nabi, saudara. Jangan pernah berhenti berjuang, apapun tantangannya, saudara. Memang tidak enteng, memang berat, memang banyak resiko, memang banyak tantangannya, tapi hasilnya yang akan dinikmati, saudara, nanti menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya, saudara, kami para habaib, para ulama, para kiai, para tuan guru, para ustaz, para santri, tidak akan berhenti untuk memperhatikan umatnya Nabi, saudara, dalam dakwah, dalam amar ma'ruf nahi munkar, dalam bela bangsa, bela agama, bela negara. Kami tidak akan berhenti, saudara, dalam urusan politik, dalam urusan ekonomi, tidak akan pernah berhenti untuk perhatian umatnya Nabi, saudara. Apapun yang terjadi, tidak peduli, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah, tidak boleh mundur untuk terus melanjutkan perjuangan, saudara. Takbir! 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 Maka saya mau tanya, jawab yang opak masyarakat Puyung sekali lagi, siap bersatu? Kurang keras, siap bersatu? Kurang kencang, siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap perhatian dengan umat Nabi?
siap perhatian dengan umat Rasulullah, siap lanjutkan dakwahnya Nabi, siap lanjutkan hisbahnya Nabi, siap lanjutkan amar ma'ruf nahi munkar Nabi, siap perjuangkan ekonomi umat, siap perjuangkan politik umat, siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Makanya terakhir saudara, mari sama-sama kita baca sholawat saudara, dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, mudah-mudahan semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Dan kita niatkan juga mudah-mudahan berkat sholawat kampung kita Puyung diberkahi oleh Allah, diturunkan rahmat oleh Allah, dimakmurkan oleh Allah, dan negeri kita Indonesia khususnya Pulau Lombok dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari kezaliman, dijauhkan dari kemaksiatan. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ayo sama-sama, semua sama-sama baca sholawat. Kalau saya katakan manusia idolaku, bisa? Bisa? Coba saya tes dulu, kompak semuanya. Manusia idolaku, manusia panutanku, hadro ikut backing vokal, jangan ikut sebelum saya suruh, kita goncangkan Puyung dengan sholawat. Setuju? Setuju? Siap goncangkan Puyung dengan sholawat? Takbir! Ayo sama-sama semuanya. Maulaya salli. Ya Rasulullah,
saya mau tanya semuanya, masyarakat Puyung cinta enggak sama Rasulullah? Sayang sama Rasulullah? Rindu sama Rasulullah? Semuanya kita nyatakan cinta sama Rasulullah semuanya. Aku cinta padamu Nabi Allah Muhammad. Aku rindu padamu Nabi Allah semuanya. Pengen enggak mandang wajahnya Rasulullah? Pengen kumpul sama Nabi? Pengen dapat syafaatnya Nabi? Semua angkat tangannya, semua angkat tangannya, minta sama Allah. Ku harap syafaatmu mau tanya semua hadir, mau enggak dikabul hajatnya? Mau diangkat derajatnya? Mau diampuni dosanya? Sama-sama semua angkat tangannya, tawassul sama Nabi, keluarkan suaranya. Ya Rabbi bil mustafa, ya Rasulullah. Ya Rabbi Bil
حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله Islam, aksi bela Islam, angkat tangan, tepukkan semuanya. Si bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah, Allah. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh, sama-sama semua. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, petunjuk, petunjuk kami, satukan, satukan kami semuanya. Al-Quran imam kami, pedoman, Al-Quran pedoman kami, petunjuk, petunjuk kami, satukan. Ni aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah, Allahu Akbar. Semua angkat tangan semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi, Al-Quran imam kami, kurang kompak. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran kami, pedoman, pedoman kami, petunjuk, petunjuk kami, satukan, satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela. Semua angkat tangannya, kepalkan terakhir. Takbir, Allahu Akbar, 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 Allah, Allah. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Terakhir saya minta sekali kita bacakan Fatihah. Doakan, mohon doa untuk orang tua kami, guru besar kami Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan Allah menangkan perjuangannya. Begitu pula guru saya dan gurunya Habib Rika, gurunya Ustaz Zaki Abuya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun.
beserta semua masyayikh Darulughah wa Da'wah. Mudah-mudahan Allah jaga beliau-beliau. Allah jaga zahir batinnya. Allah mudahkan semua urusannya. Dan saya minta doa yang khusus untuk 6 syuhada. Mudah-mudahan mereka diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membunuh dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa li kulli niyya salihah wa ila hadratin nabi bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al hadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Waqdi lana wa liwalidina wa liawladina wa liahbabina wa limasyaikhina hajat. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, minta masing-masing dalam hati hajat ini, insyaallah dikabul semuanya malam ini Allah taala. واقضي لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة. ثم إلى أبويه بحسن بن أحمد هارون أبو سيد محمد بن علي المالكي الحبيب سالم بن عبد الله الشاطر الحبيب حسن الشاطري وأصولهم فروعهم والوالد عبد الرحمن بن العطس والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع. أن الله يتغشاهم بالرحمن المغفر يدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي السر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sama-sama terakhir kita baca doa pusaka. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa darabat lana fi'ina ma'a ahli wasari unsa wa dakar rabbi waffiqna wa waffiq lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla asfiya ulama نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأجر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم الستر وصلت الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب للناس شفاء أهلا الله.
أهل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار. سوارات الأميلين على ما وما على ذرياتي وباطني وظاهري رأرتك تصبح بها الأصى وأرت الجيش بما في الأميلين على معاشي وما عدي وعلى ذرياتي وبطني وظاهري. يا رب آمين آمين يا رب العالمين. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Hadani Allah ila siratihil mustaqim, wallahul muwaffiq wal hadi ila rasyad, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya tausiah tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.